Baik, malam ni kami bawakan kisah penyanyi nasyid terkenal tanah air yang bergabung untuk mengisi dana kebajikan Pondok Moden Darussalam Si Jangkang, Klang, Selangor. Inisiatif itu dibuat setelah salah seorang daripada mereka mengunjungi pondok tersebut dan melihat keadaannya yang serba daif. Ya, juga kisah filem karya anak tempatan, Anak Perjanjian Syaitan, yang bakal menemui penonton esok. Dan kisah selanjutnya kita terus bersama Bidiva. Artis-artis nasyid terkenal tanah air bakal bergabung dalam satu persembahan makan malam pada 17 November nanti di Stadium Malawati Shah Alam. Mereka yang terdiri daripada kumpulan Rabadi, Iwan Shahman, Dakmi dan artis nasyid Munshid Malaysia bakal menghiburkan pengunjung bagi pengumpulan dana dan mengisi tabung kebajikan Pondok Moden Darussalam Si Jangkang, Klang, Selangor. Inisiatif ini dibuat setelah salah seorang daripada mereka, iaitu Azad dan Rabani, yang mengunjungi pondok tersebut dan melihat keadaannya yang serba daif. Justru satu projek kebajikan dilancarkan bagi pembelian tanah sebanyak 3 ekar yang bernilai RM1.8 juta bagi pembangunan pusat pengajian Quran berkenaan. Saya ingatkan bila sebut nama Pondok Moden Si Jangkang tu satu tempat yang dah establish. Tapi bila saya pergi, memang serba kekurangan. Mereka sekarang ni berteduh di sebuah rumah di perkampungan, rumah besar di perkampungan yang dalamnya tak ada apa-apa, kosong. Pelajar tidur di lantai. Saya anggap itu bukan luar biasa. Itu kebiasaan yang berlaku. Mungkin salah satu cara kita nak bagi anak motivasi pada anak-anak tu bersusah-susah dulu, bersenang-senang di kemudian. Dan sebab itulah saya lihat ramai rakan-rakan pondok yang datang. Bila start kita nak buat dana ni, ramai yang datang nak membantu. Dan anda di luar sana dengan penaja-penaja yang ada ni belum cukup untuk mengumpul dana. Jadi mungkin boleh datang ramai-ramai, insyaAllah. Terharu dengan usaha yang dilakukan kumpulan nasyid tersebut dengan kerjasama Amazing Umrah dan Sahabat Quran Malaysia, pengurusi pondok berkenaan Puan Sarifah Maknur Rashid tidak menyangka ada pihak yang sanggup bersusah payah demi kebajikan anak-anak tahfiz. Saya membuka pondok, saya tidak menunggu orang memberi infak ke memberi apa pun pada kami. Kami sewa sendiri tahfiz tu untuk kami jalankan, menghafal Quran. Jadi orang kata dengan izin Allah, cakapkan saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Saya masa tu saya pergi Mekah, pergi berdoa di sana supaya ada di antara orang-orang yang hebat Allah jentikkan hati dia untuk melihat perjuangan kami. Terpanggil sama untuk membantu tabung kebajikan berkenaan, syarikat korporat Tunas Indah Niaga Turut Turun Padang menganjurkan karnival 3 hari bermula 15 hingga 17 November dengan penyertaan usahawan serta artis-artis tersebut. InsyaAllah kita akan cuba mendapat penajaan dan juga mungkin ada banyak lagi lah insan-insan budiman di luar sana yang ingin membantu Pondok Moden Darussalam Si Jangkang ni. Mungkin tak dapat ruang ataupun tak kenal lagi, mungkin dengan ada ruang macam ni, usahawan-usahawan kita, sahabat-sahabat kita yang ingin membantu ni boleh sama-sama dengan kontraktor Mahalikai Syurga ni untuk kita mencapai satu matlamat membantu dalam dana pembangunan Pondok Moden Darussalam Si Jangkang ni. 50% hasil jualan tapak yang diperolehi bakal diserahkan kepada pondok pengajian berkenaan. Bagi peminat filem seram, satu lagi naskah anak tempatan arahan Helmi Yusof, Anak Perjanjian Syaitan, wajib ditonton oleh penggemar genre itu. Mengisahkan tentang Cikgu Zaidi, lakonan Nazmi Azwar, dan isterinya Azlinda, lakonan Caca Maimbong, yang sudah 7 tahun berkahwin namun tidak dikurniakan cahaya mata. Seringkali menerima tekanan dari ibu Cikgu Zaidi, iaitu Puan Rahmah, lakonan Jasmine Hamid, yang merupakan seorang janda kaya kematian suami yang terlalu ingin menimang cucu. Cikgu Zaidi sering didesak ibunya supaya berkahwin lain dan Azlinda sentiasa dicemooh oleh ibu mentuanya itu. Sehingga satu kejadian misteri terjadi apabila Cikgu Zaidi berpindah ke rumah pusaka peninggalan arwah neneknya yang sudah lebih 5 tahun tidak didiami. Dan sejak berpindah ke rumah tersebut, Azlinda sering menerima gangguan berupa suara bayi dan kanak-kanak bermain yang sering menghantuinya sehingga dia histeria dan pingsan. Apakah kesudahannya? Jangan lupa tonton filem Anak Perjanjian Syaitan di 96 pawagam seluruh negara pada 24 Oktober ini. I baca sinopsis semua, wow, Azlinda ni memang sangat heavy. And then macam, diorang ni
berani eh panggil saya buat macam tu. Dan alhamdulillah saya terus tengok ni watak lain, so saya kena cuba. Sebab bagi Caca, kita sebagai pelakon kita kena try segala-gala watak, baru kita tahu selimit mana kita boleh boleh berlakon ke boleh ni, baru kita tahu benda tu. Dan setiap hari kita syuting tu, setiap hari dia makin meningkat cabaran dia. Kita ni saya memang tukar, saya tadi tengok pun saya rasa macam ish, ini bukan aku ni, sebab memang bukan saya lah. Saya try untuk mewarnai karakter tu dengan kita faham dengan watak tu, lepas tu macam mana dia nak berhadapan dengan isteri dia yang macam ni kan. Jadi dia pun pening, apalah masalah dengan isteri dia ni, asyik nak histeria je 24 jam ni. Message yang cuba kami sampaikan itu, perjanjian tu pasal okay, mungkin benda ni kita fikir macam tak logik apa, tapi sebenarnya ada berlaku kan, dalam kita punya masyarakat. Benda ni dekat dengan kita pun kan. So di sini apa message cuba sampaikan, kita nak cuba benda ni ditayangkan di Malaysia. So benda ni, possibility ni, benda ni pernah berlaku dan pernah orang-orang pernah sendiri belum pernah buat.